Jangan lupa subscribe channel Cik Putih Ronald ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan-kawan semua. Bertemu kembali kita di channel Cik Putih Ronald. Okey, pagi ni saya nak kongsi sama-samalah apa yang saya beli adalah pukul 8 malam semalam di kedai barang-barang keperluan dapur lah di Bukit Gambir. Okey, jom kita tengok sama-sama ya. Okey. Okey, ni saya beli pembakar ikan. Pemanggang ikan lah. Ha, nampak? Ha, saya suka tengok orang bakar ikan tau. Kalau nak bakar dekat bawah, leceh pakai arang-arang apa kayu bersepah nanti saya punya ni dalam rumah saya tak suka. Jadi saya nak dia dalam keadaan bersih lah. Jadi senang di apa tu? Senang digunakan, senang dibersihkan, saya suka benda tu. Okey. Ini saya beli pemanggang ikan malam. Okey, atas sini. Atas sini lah. Okey. Ini produk yang nampak ni. Ni ha. Berat dia Allah. Sekejap. Gitu. Tunjukkan dia ya. Ni ha. Nampak? Okey ni ha. Ini lah agak berat dia Allah. Tapi tak apalah, saya nak tunjuk dengan kawan-kawan semua, kita angkatlah. Okey. Saya suka tu. Yang saya nak sangat tu. Saya tengok dalam Shopee kan. Saya tengok dalam Shopee. Cantik. Harga dia dalam RM32. Boleh lah harga dia tu. Mampu milik. Mampu beli. Tapi masalah ni dia ni buat daripada tembikar lah. Daripada tanah. Saya takut bila orang hantar kan. Takut nanti pecah. Sebab mana tahu lambung-lambung apa. Walaupun dibalut pakai ni kan. Tapi yelah. Mana kita tahu kita fikir buruk juga. Jadi saya takut benda tu rosak, nanti nak buat report nak apa bagai. Leceh kan? Jadi saya beli macam ni lah semalam. Okay, nampak? Macam ni. Saya tunjuk. Ni dia. Dia ada pengadang ni lah. Ini sebagai tapak lapik ni tu. Lapik daripada ni lah. Bara api tu. Okay, ni. Ni ada lubang dia. Okey, ini apa tadi apa video terputuskan, sekarang kita buat lagi. Okey, ini dapur dia. Ni lubang dia ni. Lubang udara dia. Bila kita nak masak dia tu, nak apa panaskan dia. Tak bara dalam ni kan? Bara dalam ni. Nampak amak ni bara. Tak bara dalam ni. Nampak tak bara dalam ni. Bukan bara lah, tak arang dalam ni. Lepas tu kita cucur kat sini. Cucur kat sini. Jadi dia menyala lah. Jadi lubang dia jangan tutup. Bila dah siap guna, kita keluarkan bara-bara sini kan. Keluarkan semua. Bersihkan elok. Tutup. Macam tu. Kalau nak buka biar saya tenganga pun tak apa. Tak kisah pun. Kan kita nak buat apa. Okey. Ini dapur saya ya. Dapur arang saya yang saya beli semalam. Okey. Ni dia punya. Seperti nak habis pula. Okey, ni saya beli ni ada dua tau. Yang ni ada dua saya beli. Dua keping. Okey, ni dia pemanggang dia. Okey. Ha, ada lagi. Semalam, nasib baik saya ingat tau. Nasib baik saya ingat. Aduh, hai. Keluar pula yang bateri nak habis ni. Macam-macam. Allah, ha ni. Maksud nasib baik bila saya letak apa. Pengen apa ya? Ha, letak dapur arang atas kereta baru saya ingat. Saya fikir. Takkan macam ni ketogil kan tak entik. Okey, ni ha, saya beli dia ni. Tempat letak dia. Nampak? Nanti kalau nak panggang daging ke, ayam ke, apa ke, saya senang letak je. Macam tu. Saya suka macam tu lah. Yelah. Baru rasa
Betul, rasa rasa apa macam rasa macam ber BBQ berpanggang-panggangan. Okey. Okey, satu lagi bahan yang paling penting sekali. Ni ha. Saya beli arang. Nampak. Nampak, cik ada gambar ke? Ha, nampak ni, nampak ni. Ada ada bekas ni kan apa ada tu ha. Ya, ni dapur ni dia punya grill dia. Tempat letak panggang tu ha. Ini saya beli arang ni ha. Arang. Arang ni katanya dia punya arang tu kurang berasap lah ha. Saya suka macam tu. Saya tak suka asap tau. Ha, bila asap berasap bakar pula kat belakang kat dapur. Aduh, hai berasap, saya tak suka. Jadi untuk bila ada produk, bukan produk lah, bila ada arang yang bila beras dia berbara tu dia kurang asap, saya sukalah ha. Saya beli yang ni. Okay, tak perlu buka ya sebab ini mak arang pun tak ada apa. Kayu yang dibakar hitam. Ha, itu saja. Okey. Sekejap. Saya tunjuk eh. Ha, ini produk yang saya beli ya. Kayu sekali perginya. Aduh, hai. Kaki tak payahlah kaki ni. Ha, kaki pun sibuk. Okey. Dah.